pendamping dan teman-teman semuanya. Salam berkah dalam. Tak kenal maka tak sayang. Inilah misi kita. Aku ingin mengenalmu dan kau pun ingin mengenalku, kan? Karena kita adalah satu bagian dari gereja. Loh, kok bisa kita bagian dari gereja? Iya, kata simbokku, kita di keluarga masing-masing adalah gereja kecil. Betul, kita anak-anak juga mempunyai tugas untuk ikut mewartakan, diutus untuk hadir dan bisa menjadi berkat untuk sesama. Menjadi berkat bagaimana? Kita jadi anak yang baik, tidak nakal, bahwa kehadiranku menjadi sumber kegembiraan di sekitarku. Ya, kita harus bangga mempunyai iman Katolik, dapat terwujud dalam tindakan yang baik, sopan, tidak kecanduan game dan HP, tapi bijak dalam penggunaan sarana itu, hidup rukun, berteman dengan siapa saja, dan gampang membantu. Ya, karena sekarang ini kita pun diajak menjadi misionaris-misionaris milenial dimanapun kita berada. Misi gereja, misi kita pergi keluar untuk berbuat sesuatu. Contoh kecil, seperti yang dilakukan oleh Ibu Yuli dan Ibu Devi, bagaimana usaha mereka untuk mengajak anak-anak yang ada di stasi untuk bersekolah minggu di kapel mereka. Gereja juga bisa kita lakukan untuk pribadi kita masing-masing dengan meneladan tokoh idola. Misal tokoh idola Santo Fransiskus Saverius yang dengan setia mau mendengarkan sabda dan berbuat sesuatu untuk melakukan sesuatu tindakan dalam kehidupannya. Kita pun bisa meneladan hidupnya. Itu berarti kita menjadi misionaris-misionaris zaman sekarang. Kiranya dari apa yang kita rintis dalam misi gereja, kita harus ikut ambil bagian, ikut berpartisipasi sebagai anak-anak gereja. Karena kita adalah gereja, dan saya bangga menjadi bagian dari gereja yang misioner. Saya bangga